Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempatkan kita, yang memberi kita waktu luang, yang memberi kita berbagai macam kenikmatan sehingga sampai hari ini kita istiqomah untuk membaca beberapa hal yang masuk di dalam kategori warisannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang mengajarkan kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad yang mengajarkan kita tentang keadaan-keadaan yang harusnya dilakukan oleh hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah yang minggu lalu kita bahas, yaitu keadaan kita untuk selalu menjadi hamba yang tawadhu. Nggih. Tawadhu ini perkara hati. Rendah hati itu enggak kelihatan, nggih. Jadi bukan ranahnya kita untuk mengoreksi orang lain tentang ketawadhuan. Yang perlu kita koreksi adalah tentang diri kita sendiri. Karena belum tentu orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang sepertinya merupakan ciri-ciri dari orang yang enggak tawadhu atau orang sombong itu merupakan sebuah kesombongan. Juga belum tentu juga orang yang rendah diri yang seakan-akan seperti orang yang tawadhu, tapi ternyata mereka ini bukannya tawadhu yang menjadi motivasinya, tapi tentang sesuatu yang lainnya. Makanya tawadhu ini tentang perkara hati. Bisa jadi orang melakukan perkara-perkara yang nampaknya itu wah, yang sepertinya itu kelihatannya itu seperti orang yang sombong, ya, seperti orang yang angkuh, tapi padahal di dalam hati mereka dipenuhi dengan ketawadhuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kemarin kita bahas, ya, itu semuanya adalah ciri-ciri, ya, tapi tetap semuanya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Makanya bukan untuk orang itu senengane ning gune ngarep terus berarti sombong, gitu. Kemarin kan termasuk ciri-cirinya orang yang sombong senengane tasodur, gitu. Sukanya itu di depan, sukanya itu nampak, sukanya itu kelihatan, gitu. Kalau misalkan semua orang maunya di belakang, gitu. Terus saya ngarep sombong, gitu. Ini kalau duduk di majelis kabeh milih ning mburi kabeh, terus sing linggo ngarep sombong, gitu. Kalau saya ngaji misalnya supaya tawadhu, gak mau ngaji, terus ngaji sopo, yeah. Jadi makanya semuanya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tawadhu itu sekali lagi adalah perkara hati, yeah. Makanya kalau jenengan ngelihat di dalam kitab Sunan Tirmidzi atau kitab At-Tirmidzi itu salah satu ada yang kitabnya itu khusus membahas tentang kriterianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab tawadhu-nya, ya, di dalam bab yang membahas tawadhu, itu hadis yang pertama disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang mana Nabi Muhammad mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun, katanya Nabi Muhammad, jangan kalian itu memuji-muji aku sebagaimana memuji Nabi Allah Isa putranya Sayyidah Maryam. Innama ana abdun, saya ini adalah seorang hamba. Ini hadis ini banyak dipakai sama orang-orang yang enggak setuju sama sholawatan, enggak setuju sama maulitan, enggak setuju sama tahlilan dan lain sebagainya. Mereka seringkali mengutip hadis ini loh, Nabi Muhammad aja ngelarang kita untuk muji-muji, ngelarang umatnya untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, untuk muji Rasulullah ini Rasulullah sendiri yang melarang. Nggih, padahal hadis ini ditaruh sama Imam At-Tirmidzi itu di dalam bab yang namanya bab tawadhu'un nabi. Nggih, bab tawadhu'un
tawadhu'nya Rasul. Rasul itu saking tawadhu'nya sampai enggak mau banyak-banyak dipuji sama umatnya. Rasulullah juga melarang umatnya la taqum 'alayya. Jangan berdiri kalau melihat aku datang, enggak usah berdiri. Gitu. Ini kalau saya bayangkan kayak saya namu ke rumahnya jenengan. Saya namu ke rumahnya jenengan. Kira-kira jenengan nyepakne sesuatu napa mboten? Apa saya datang terus dikon ngadek kae yo ndak dikai ngombe, ndak dikai makan. Nggih. Kan istilahnya jenengan mesti cepat-cepat. Habis itu nanti makannya apa, minumnya apa, suguhane opo, seneke opo, buahe opo, kan diperhatikan seperti itu. Setelah itu begitu saya duduk, saya bilang, "Bu, jangan repot-repot." Nggih. "Bu, enggak usah repot-repot." Terus langsung jenengan riyu ke si kabeh. Jare Bu Sari, "Enggak usah repot-repot, dilepokne kabeh ae." Nggih. Ini bener apa mboten kira-kira? Kan enggak bener. Nggih, saya ngomong, "Bu, jangan repot-repot." Itu maksudnya, "Bu, enggak usah memaksakan diri. Bu, enggak usah yang saya enggak perlu yang gimana-gimana." Itu kan termasuk salah satu hal min adabi adai. Nggih, termasuk adabnya seorang tamu adalah meringankan apa yang harusnya apa yang mau dikeluarkan sama ahlul bait ini tadi, istilahnya biar mereka itu enggak terlalu, "Oh, kudusnya ngene, minumnya harus kayak gini, tempatnya harus kayak gini." Enggak, nggih. Tapi saya ingin memperlihatkan saya ini nggih mau jenengan suguhi apa ae terserah aku, pokoknya enggak usah memberatkan. Jadi istilahnya termasuk adabnya seseorang kepada orang lain adalah melihat kapasitasnya orang, setelah itu tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka enggak mampu. Nah, ini termasuk juga Rasulullah, enggak usah ngadep, enggak usah ngadep. Maksudnya Nabi Muhammad apa? Kalian itu enggak perlu repot-repot sampai seperti ini. Ini masuk di dalam kategorinya tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah ada satu kejadian di mana ketika Rasulullah masuk, para sahabat berdiri. Ketika Rasulullah nyuruh, "Ayo duduk aja. Semua sahabat duduk kecuali satu orang, yaitu Sayyidina Hasan bin Thabit. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit waktu itu mengatakan, "Ya Rasul," ya termasuk di antaranya di sebelumnya dipuji-muji Rasulullah dulu. "Ya Rasul, jenengan ini orang yang semuanya saya enggak pernah melihat orang lebih indah daripada jenengan, la qablahu wala ba'da. Sebelum ini saya enggak pernah melihat yang seindah dari diri." Setelah itu di akhir beliau mengatakan, "Saya bingung ya Rasul, saya lebih bingung ketika jenengan mengatakan jangan berdiri, saya lebih bingung sama orang-orang yang memilih untuk duduk, ra'a hadzal jamal wa la yaqum." Melihat orang dengan keindahan semacam ini dan dia memilih untuk enggak berdiri. Ya. Berarti gimana? Ya, maksudnya gimana? Yang duduk, yang dari mulai berdiri setelah itu duduk karena diperintah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang mereka lakukan. Tapi yang memilih untuk berdiri juga enggak disalahkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak disalahkan sama Nabi karena ini termasuk saking tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Nabi Muhammad itu lengkap, Bu. Nggih. Beliau sebagai petinggi negara, iya. Pemimpin perang, iya. Panglima tentara, iya. Di samping itu beliau juga seorang syekh, seorang guru, seorang alimul ummah, orang paling alim di zaman itu yang paling ngerti apapun. Jadi kedudukannya itu dari segi duniawi juga beliau dipenuhi dengan keagungan, dari segi ukhrawi juga beliau itu dipenuhi dengan keagungan. Ya, istilahnya semua hal yang potensi seseorang untuk bersombong dengan hal tersebut lengkap ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan semua kemuliaan itu beliau memilih untuk rendah diri. Beliau memilih untuk rendah hati, bukan rendah diri ya. Rasulullah memilih untuk rendah hati. Maksudnya apa? Karena beliau ini merasakan semua kemuliaan dari Allah Ta'ala sehingga hatinya tertuju fokus di satu titik, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang membuat hatinya ini dipenuhi dengan ketawaduan. Beliau dengan semua hal tersebut tetap merasa gak pantas untuk dihormati, gak pantas untuk orang itu memberikan penghormatan yang semacam itu. Padahal buat Nabi, padahal beliau adalah seorang Nabi, padahal beliau adalah seorang Rasul. Okay. Makanya ketika hadis ini
Nabi Allah Isa. Ini teks hadisnya semacam ini, tapi haliahnya para sahabatnya Nabi itu kebalikan dari itu. Oke, maksudnya gimana? Para sahabatnya Nabi ini tetap memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam taraf nggak sampai membuat Nabi Muhammad ini disembah. Ya, seperti orang-orang Nasrani itu pada akhirnya menyembah Nabi Allah Isa. Ya, jadi lisan halnya para sahabatnya Nabi, mereka memuji Nabi. Bahkan banyak di antara para sahabat itu ketika memuji Nabi, sama Nabi Muhammad dihadiahi sorban, ada yang dihadiahi selimut, ada yang dihadiahi uang. Ya, ada yang didoakan sama Nabi, seperti Sayyidina Abbas pamannya Nabi, perjalanan pulang dari perang. Ya, perjalanan pulang dari perang, katanya Sayyidina Abbas, ya Rasul, izinkan saya untuk memuji dirimu ya Rasul. Maka sama Nabi Muhammad diizinkan, kul ya am, silahkan wahai paman, silahkan puji-puji saya. Dipuji-puji dengan pujian yang banyak sekali. Setelah itu didoakan sama Rasul, ya, katanya Nabi Muhammad, ya am layak dudullahu fah, katanya Nabi Muhammad, wahai paman, mulutmu akan senantiasa dijaga sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gak akan pernah menghinakan mulutmu. Maka dikatakan Sayyidina Abbas ini sampai akhir usianya beliau, beliau masuk usia 70 tahun, masuk usia 80 tahun, gak ada yang berubah dari lisannya beliau. Giginya gak ada yang copot sama sekali. Gak, bau mulutnya itu gak pernah keciuman bau mulut yang gak enak selama seumur hidupnya. Gak pernah sakit gigi, gak pernah bermasalah dengan apapun yang ada di area mulutnya, mulutnya beliau. Gak, berkahnya apa? Berkah dari doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya belajar tentang hal-hal semacam itu gak, bukan sesuatu yang bisa pokoknya mau coba buku, gak? Pokoknya baca aja saya ini tentang kriterianya Nabi, dibaca, nah, enggak cukup dengan begitu saja, gak? Tapi kita harus ngerti nih, gak? Ini hadisnya Nabi ini apa dimaksudkan untuk apa, hikmahnya kemana, gak? Hikmahnya kemana, teksnya apa dan konteksnya seperti apa, sehingga enggak ngambil enggak ngambil hukum itu separuh-separuh. Enggak ngambil hukum itu separuh-separuh tapi lengkap. Nah, itu enggak bisa kita lakukan kecuali kalau kita ngajinya itu kepada seorang guru. Nggih, ngajinya itu ada pemandunya, yaitu orang-orang yang ngerti di dalam perkara-perkara yang semacam ini. Nggih, kita lanjutkan pembahasan kita setelah bahas tentang bab tawadhu. Nggih, tentang bab tawadhu ini pasal terakhir. Nggih, setelah itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin wa alayka bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu min al-muslimin. Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hendaknya kamu baca salam, mengucapkan salam kepada siapapun yang kamu kenal ataupun juga tidak kamu kenal. Okay. Jadi ini masuk di dalam bab ifsya'us salam, nyebarkan salam. Ucapan salam itu termasuk syiarnya orang Islam. Okay. Termasuk syiarnya umat Islam adalah menyebarkan yang namanya salam. Kepada siapa? Kepada siapapun yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Kenal enggak kenal salam aja dong. Nggih, ifsya'us salam. Jadi sebarkan salam. Karena yang beliau ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin. Tapi tetap di dalam ranahnya orang-orang Islam. Nggih, kalau kita tahu dia orang Islam, ucapkan salam. Nggih, ucapkan salam. Nah, kalau kita kan negeri kita ini kan mayoritas orangnya Islam. Nggih, maka enggak apa-apa. Jangan mengucapkan salam kepada siapapun, monggo. Gih, bahkan ketika ada salah seorang sahabat nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasul, ayu islami khair, apa dari amalannya orang Islam ini yang paling baik itu apa ya Rasul? Gih, maka dijawab sama Nabi Muhammad, it'amut ta'am. Yang pertama adalah ngasih makan orang. Gih, ngasih makan orang itu termasuk kebaikan di dalam agama Islam ini yang paling afdol. Gih, ngasih makan sama siapa? Sama siapapun.
Okay. Kepada siapapun, bahkan kepada hewan sekalipun, kepada tumbuhan sekalipun. Jenengan kalau ngopeni tumbuh-tumbuhan, nggih, ojo sampai lali ngekeki makanan. Nggih, apa makanannya tumbuhan? Nggih, air. Kalau enggak gitu dikeki pupuk, kalau enggak gitu dikasih apa? Penyuburnya, penyehatnya dan lain sebagainya, itu termasuk adalah sesuatu yang harus kita jaga. Nggih, kalau itu tanaman pribadinya jenengan. Hewan juga gitu, Bu. Jangan punya ngingu kucing misalkan atau ngingu ayam atau punya burung dan lain sebagainya. Nah, ini ojo sampai lali untuk ngasih makan. Nggih, saya mau pergi, saya mudik ke Jakarta. Berapa hari? Seminggu. Nah, terus ini hewan-hewannya siapa yang ngasih makan? Nah, enggak tahu. Nah, akhirnya mulai mati kabeh. Gimana ini? Enggak punya. Nggih, haram. Kalaupun misalkan jenengan istilahnya punya hajat pergi kemana, enggak ada yang ngopeni, ya enggak ada yang ngopeni, lepaskan aja biar dia nyari makan sendiri. Ya, biar dia nyari makan sendiri. Jadi kalau enggak bisa ngopeni secara makanannya, terus habis itu tempatnya yang nyaman dan lain sebagainya, maka lepasin aja biar dia bisa nyari makan sendiri. Jangan dikurung di rumah kita, jangan dikurung di sangkar-sangkarnya. Nggih. Jadi katanya Nabi it'amu ta'am, ngasih makan. Nggih, ngasih makan orang, ngasih makan kepada siapapun. Orang lapar kah, orang enggak lapar kah, orang kaya kah, orang enggak kaya kah, kasih makan enggak masalah. Selalu ada pahala di dalam hal tersebut. Nggih, ngasih makan orang ini salah satu amaliah paling afdol. Setelah itu apa? Katanya Nabi Muhammad yang kedua adalah wa qiraat iqra'us salam, nggih, ngucapkan salam ala man ta'rifuhu wa man la ta'rifu. Nggih, sama orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Ini dua perkara yang dianggap sama Nabi Muhammad sebagai amaliah yang paling afdhol. Nggih, termasuk amaliah yang paling afdhol. Setelah itu beliau mengatakan wa idza sallam ta'ala ahad minhum falam yarud 'alaika fala tusi bihi dhon wa qul la'allahu lam yasma' aw la'allahu radda falam asma'tu. Katanya beliau, setelah itu kalau kamu mengucapkan salam kepada seseorang ternyata kok enggak dijawabi salam kita, nggih, jangan mengucapkan assalamualaikum, nggih, wong-wong meneng, nggih, enggak ada yang jawabi, nggih, enggak ada yang jawabi salam kita. Faya fala yarud 'alaika, setelah itu orang ini enggak jawab salammu, falam tusik bihiddon, jangan suudon dulu, jangan langsung bersuudon sama orang tersebut. Orang kita kan biasanya langsung baper, guyu, enggak diguyuni balik, loh aku salah apa? Nggih, kita mengucapkan salam assalamualaikum kok wonge ndak roh-roh, apa namanya, kita langsung suudon, nggih, aku salah apa? Aku pernah salah sama dia. Memangnya ada masalah apa enggak dan lain sebagainya. Ya, katanya beliau ini kalau kita mau keluar dari pintu suudon, ya katanya beliau fala tusi bihiddon. Jangan suudon dulu. Ya, waqul, katakan kepada dirimu sendiri la'allahu lam yasma. Mungkin dia enggak dengar. Ya, mungkin orang itu enggak dengar. Aw la'allahu radda falam asma'hu. Atau mungkin dia jawab tapi lirih, nggih. Tapi jawabnya itu kecil, nggih. Jadi pikirkan dua hal ini aja. Kalau jenengan mengucapkan salam setelah itu orang ini enggak jawab salamnya kita, pikirkan salah satu dari dua hal ini aja. Enggak usah pakai suudon-suudonan. Enggak usah pakai baper-baperan. Tahu baper, Bu? Nggih. Enggak usah bawa perasaan, nggih. Wong iki ngapo? Terus nerka-nerka, terus habis itu bayang-bayang nih, oh dek ini marahi aku tuku jangan, terus ketemu karo aku yo ndak jawab dek. Nah, suudon-suudon yang macam-macam itu hilangkan semuanya. Nggih. Jadi alternatifnya dua hal ini aja. Nggih. Apa itu? Mungkin dia enggak dengar salamnya kita, atau mungkin dia dengar salamnya kita tapi jawab diri wes mandek sampai situ aja. Biar apa? Biar enggak jadi sesuatu yang panjang kali lebar. Nggih, biar enggak merembet kemana-mana. Biar enggak lari ke masalah-masalah yang lainnya. Nggih, biar enggak lari ke masalah-masalah yang lainnya. Karena orang ini tentang hal semacam ini aja, sesimpel ini aja, ini lek wes salah. Nggih, kalau udah salah di dalam rasa hati kita, ini nanti lari
akhirnya jadi tidak karuan. Gih, jadi tidak karuan. Jadi lewat kita mengucapkan salam sama orang sudah selesai. Gih, orang mau jawabkah, enggakkah, mau ucap balikkah, enggakkah? Yang penting kita ngamalkan apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, yaitu ifsyaus salam, nyebarkan salam kepada siapapun. Gih, ini syiar terbesarnya umat Islam. Gih, salah satu dari syiar terbesarnya umat Islam. Dan bahkan salah satu hadis yang paling terkenal tentang salam, gih, itu diriwayatkan sama salah satu sahabatnya Nabi yang namanya Abdullah bin Salam. Gih, Abdullah bin Salam ini bu, dulu namanya sebelum masuk ke dalam agama Islam namanya adalah Husain bin Salam. Gih, namanya Husain bin Salam. Nah, Husain bin Salam ini, ya bukan Husain, tapi pakai sod, Husain. Ya. Husain ini, ya, dulunya sebelum masuk ke dalam agama Islam, dia itu adalah salah satu, ya, rahibnya Yahudi yang paling terkenal, salah satu pendetanya Yahudi yang paling alim. Ya. Istilahnya pendetanya yang paling ngerti tentang agama ini, si Husain ini tadi. Ya. Jadi orang yang dituakan sudah sepuh. Orangnya sudah sepuh, dia dituakan, iya, termasuk orang yang soleh, jadi termasuk salah satu pendeta Yahudi yang enggak ngeleleh, yang enggak ngerubah-rubah Injil, yang enggak ngerubah-rubah Taurat, yang enggak ngerubah-rubah isi Alkitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa. Masih otentik istilahnya, orang pendeta yang masih asli. Dikatakan termasuk kesalehannya si Husain bin Salam ini, dikatakan seumur hidupnya selama dia menjadi pendeta, dia itu bagi waktunya jadi 3 waktu. Okay. Jadi 24 jamnya itu bu dibagi jadi 3 bagian. Okay. Sepertiganya fil kanisa, sepertiga waktunya itu beliau habiskan di dalam gereja. Okay. Buat ngapain? Ya resik-resik gereja. Nggih, ya mau idoh istilahnya ya, mencerahkan umat, ya ceramah, ya ngasih, ya bacakan Alkitab, ya ngajarin orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Nggih, selain itu juga ibadah. Nggih. Jadi dia ibadah di dalam kanisa, di dalam gereja, sekaligus jadi pemimpinnya gereja. Ya sepertiganya dihabiskan di dalam gereja. Sepertiga lagi waktunya, ya, sepertiga lagi waktunya beliau pakai di kebunnya beliau. Jadi beliau punya usaha, ya, punya pekerjaan, punya satu ladang, punya satu ladang ditanami ini nahl. Pohon-pohon kurma, gitu. Jadi petani lah istilahnya seperti itu, perkebun, gitu. Tukang kebun, orang yang punya kebun. Jadi nanam, setelah itu ya dikasih pupuk ini itu dan lain sebagainya, gitu. Jadi sepertiga waktunya dihabiskan di ladang, gitu. Sepertiga lagi waktunya beliau, gitu. Sepertiga lagi waktunya beliau, gitu. Syatrun ma'at Taurat, sepertiganya lagi dihabiskan untuk membaca Taurat. Gih, untuk baca Taurat, gih, untuk baca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan Husain bin Salam ini dikatakan setiap kali baca Alkitab, kalau sudah kena di dalam cerita-cerita yang menceritakan tentang kedatangannya Nabi yang terakhir, beliau itu senangnya diulang-ulang. Gih. Jadi tentang kisahnya Nabi Muhammad ini diulang-ulang. Katanya nanti lahirnya di Mekah, setelah itu hijrah ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Nanti direnungkan sama beliau, la'allahu hajaro ila hadzal bilad. Kayaknya Nabi Muhammad ini nanti bakalan hijrahnya ini ke Madinah. Nggih, ke negerinya saya sendiri. Setelah itu beliau diakhiri pembacaannya itu sambil minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, panjangkan umur saya. Ya Allah, ketemukan saya dengan Nabi yang terakhir. Ya Allah, kasih kesempatan saya untuk berkhidmat kepada Nabi yang terakhir. Itu beliau ulang-ulang terus. Oke. Sampai akhirnya datang hari di mana orang-orang Madinah ini sudah kasak kusuk kalau Nabi Muhammad itu sudah berangkat dari Mekah perjalanan menuju Madinah. Oke. Perjalanan menuju Madinah. Begitu Nabi Muhammad nyampe di negeri Kubah, kan sebelum nyampe ke Madinah, beliau transit dulu ke tempat
namanya daerahnya ini namanya Kuba. Yang sekarang itu dibanguni masjid, ya dibangunkan masjid, dan di situ ditulis Masjidun Usisa ala Taqwa, masjid yang ditaksis, yang didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Masjid Kuba. Dan orang Madinah tambah lagi, ayo siap-siap. Udah ibu ini orang-orang Madinah, ayo siap-siap, Rasulullah sudah nyampe di negeri Kuba. Dikatakan ketika orang-orang Madinah ini ngomong seperti itu, si Husain bin Salam ini ada di atas pohon kurma. Lagi kerja di ladangnya, ada di atas pohon kurma. Ketika dengar orang-orang bilang, Rasulullah ayo siap-siap, kita nyambut Nabi Muhammad, kita nyambut Nabi Muhammad. Beliau itu dengar dari atas pohon, setelah itu Allahu Akbar. Terus beliau itu ucap Allahu Akbar. Kedengeran sama bibinya, amatinya, saudara abahnya yang duduk di bawah pohon. Kedengeran sama bibinya yang ada di bawah pohon. Bibinya sudah sepuh sekali juga. Maka si bibi ini tadi bilang sama Husain ini, "Mataqul, kamu itu ngomong apa?" Kamu itu ngomong apa? Saya mengucap Allahu Akbar. Setelah itu bibinya ngomong seperti ini. Orang Yahudi juga. Bibinya itu ngomong seperti ini. Wahai Husain, kalau misalkan Musa ibn Imran yang datang, misalkan Nabi Musa putranya Imran yang datang, apakah kamu akan menunjukkan rasa syukurmu itu seperti ketika kamu mendengarkan kedatangannya Muhammad ini tadi? Istilahnya dicelatu sama bibinya. Khabbanlah, istilahnya celaka kamu. Masa kamu bersyukur atas datangnya seseorang yang akan merusak agamanya kita, yang bikin perubahan tentang agamanya kita, yang ngolok-ngolok tentang agama kita dan lain sebagainya. Nanti kalau Musa bin Imran datang, apa kamu akan bikin penyambutan yang semacam ini? Maka turun si Husain ini tadi turun, saya itu ngomong sama bibinya, ya amati, wahai bibiku, innahu la akhu Musa. Dia ini saudaranya Nabi Musa. Dia ini adalah orang yang sejalan dengan agamanya Nabi Musa. Dia ini ngajarin persis seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Musa. Makanya aku bersyukur atas kedatangannya orang tersebut. Begitu diceritakan, dikasih tahu, dijelaskan tentang kriteria. Apakah dia orang yang kamu memangnya kamu ketika baca Taurat itu kriterianya orang ini seperti apa yang ada di dalam Taurat? Iya, bibi, dibukakan Taurat, dijelaskan dan lain sebagainya. Begitu kelihatan kalau Husain ini tadi sudah istilahnya pengen sekali ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibinya bilang, "Idza idhab ilaih." Kalau gitu jangan kasih istilah, jangan tunda-tunda lagi, pergilah kamu menemui orang tersebut. Langsung lari Husain ini, langsung lari pergi ke tengah-tengahnya orang-orang muslim yang lagi menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasdahimun, orang-orang semuanya, jentrek-jentrek, yang laki yang perempuan, berdiri semuanya di atas rumah-rumah mereka. Diceritakan Nabi Muhammad nengok kepada perempuan-perempuan, "Atuhibbunani, apa kalian ini cinta sama saya?" Maka semuanya serempak mengatakan, "Bala ya Rasul, ya Rasul, kita juga cinta sama jenengan." Anak-anak perempuan-perempuan itu semuanya berdiri di atas, karena enggak mungkin desa-desaan sama perempuan. Maka Rasulullah mengatakan, "Allahu a'lam anni uhibbukun jami'an." Allah Ta'ala juga tahu kalau aku juga cinta sama kalian semuanya. Maka dikatakan Husain ini ikut masuk ke dalam ramainya orang-orang muslim nyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan salah satu hal yang beliau riwayatkan, dan ini termasuk periwayatan yang paling masyhur, dikatakan Husain ini lamma ra'an nabi, ketika melihat wajahnya Nabi Muhammad dari kejauhan, beliau mengatakan, innalahu wajhan laisa biwajhin kadza. Muhammad ini punya wajah bukan wajahnya orang yang pendusta. Orang tukang bohong enggak mungkin punya wajah seperti ini. Fadanautulahu. Katanya beliau, setelah itu aku dekat, tambah dekat, sampai hatta asma'uhu, sampai aku mendengar langsung apa yang diucapkan sama Nabi. Fa'awwalu kalimatin, perkataan pertama yang
aku dengar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, beliau mengatakan dengan lantang, ayyuhan nas, afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasunya tadkhulul jannah bisalam. Katanya Husain bin Salam ini mengatakan yang pertama kali diucapkan sama Nabi, wahai orang-orang semuanya, afshu salam, tebarkan salam. Yeah. Jadilah orang yang ringan di dalam bersalam. Jadilah orang yang gampang mengucapkan salam. Afshu salam. Setelah itu apa? Wa at'imu ta'am, kasih makan orang. Nggih. Yeah. Wa at'imu ta'am, nggih, yeah, kasih makan sama siapapun orang. Nggih. Yeah. Wa sallu bil laili wan nasuniyan. Setelah itu jagalah untuk selalu sholat malam. Nggih. Yeah. Orang-orang lagi pada tidur, sholat kamu. Nggih. Yeah. Wa sallu bil laili wan nasuniyan. Di akhir Rasulullah mengatakan tadkhulul jannah bisalam. Kamu akan masuk surga dengan damai. Nggih, kalau mau masuk surga dalam kedamaian, ini amalin tiga hal ini. Atai afsyus salam wa atimu ta'am wa sallu bil laili wan nasuniyan. Yang sah dengan salam, jangan bakhil-bakhil, Bu, sama salam. Nggih. Sebagian ulama juga mengatakan ajazun nas man ajaza 'anid du'a wa akhalun nas man bakhila bis salam. Orang paling lemah adalah orang yang enggak ngerti di mana caranya berdoa. Nggih. Orang paling lemah adalah orang yang bahkan enggak ngerti gimana caranya berdoa. Nggih, arep ndonga apa, ngangkat tangan bingung. Nggih, arep ndonga apa, arep njaluk apa, kudu ndonga piye? Ini orang paling lemah ini, Bu. Nggih, sampai ke tingkat enggak ngerti kudu ndonga apa, kudu ndonga piye. Nah, ini orang paling lemah. Nggih, mae kudu ngerti, Bu. Nggih. Kita ini hajatnya sama Allah Ta'ala ini banyak. Nggih, tapi banyak orang enggak ngerti apa yang harusnya diminta kepada Allah Ta'ala. Atau kalaupun misalkan minta sama Allah Ta'ala, mintanya itu tentang perkara-perkara dohiriyah. Nggih, anake arepe lulus ujian, ngajak donga, ya Allah, muga-muga anakku lulus ujian. Nggih. Kalau misalkan anaknya mau masuk perguruan tinggi, ya Allah, muga-muga anakku masuk perguruan tinggi sampai di rela puasa, nirakati ben anake mlebu ning gone kampus yang dia inginkan. Ini orang paling lemah ini. Nggih. Padahal hajat kita sama Allah Ta'ala ini banyak sekali. Hajat kita untuk dibersihkan hatinya, untuk dibersihkan pikirannya, untuk dikasih jalan ke surga dengan gampang, untuk dekat sama orang-orang baik, untuk didekatkan sama orang-orang mulia. Ini hajat-hajat ukhrawi yang bahkan lebih urgent dibandingkan apa yang ada di depan mata kita. Mintanya rezeki halal sing akeh, nggih, duit sing akeh, apal kuwi aja dijaluk. Nggih. Ajazun nas, katanya para ulama, ajazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang paling lemah itu orang yang enggak ngerti gimana caranya minta sama Allah Ta'ala. Nggih, ini orang paling lemah. Setelah itu, nggih, wa akhalun nas man bakhila bisalam. Paling bakhilnya orang, paling kikirnya orang, paling pelitnya orang, orang yang pelit sama salam. Nggih, ngucapkan salam aja enggak mau. Ngucapin salam aja berat. Ini orang paling bakhil. Wong ora bayar, nggih, enggak bayar, enggak perlu keluar duit, nggih, tapi enggak mau mengucapkan salam. Nggih. Afsyus salam wa at'imut ta'am, kasih makan orang. Nggih. Jadikan amaliah kita itu ngasih makan orang, Bu. Enggak, dan ngasih makan orang ini enggak harus banyak. Nggih, meskipun sedikit. Jadi misalkan jenengan malam dilihat kok nasinya sisa, lauknya sisa, nggih, ada lauk yang masih ini, nggih, yang masih bisa dimakan, nggih, yang masih enak untuk dimakan. Wis sesuk isuk wis tak gene sego goreng. Nggih, dibikin nasi goreng jadi 2 bungkus, 3 bungkus, ketemu sama tukang becak, kasihkan. Ketemu sama siapa orang yang ada di jalan, kasihkan. Nah, itu kayak gitu-gitu aja sudah termasuk sebuah kebaikan. Nggih, ngasih makan orang, wa at'imu ta'am. Kalaupun misalkan makanannya sudah enggak layak, nggih, kalaupun misalkan makanannya sudah enggak layak, jangan dibuang, Bu. Nggih, jangan dibuang. Kasihkan ke ayam, kasihkan ke apa namanya? Hewan-hewan seperti itu untuk bisa tetap mengkonsumsi apa yang ya. Kalau memang enggak punya, enggak punya, misalnya saya enggak punya kandang ayam, jauh sama orang yang punya ayam. Kalaupun misalkan memang harus dibuang, jenengan ketika buang itu ucapkan bismillah, ya, ngucap bismillah, setelah itu niatkan, ya Allah, semoga makanan sisa ini tetap
jadi makanan yang bisa dimakan sama hamba-hamba yang lainnya. Entah itu dimakan ulat, entah itu dimakan semut, entah itu dimakan sama hewan-hewan kecil-kecil itu, Bu. Tetap niatkan untuk sedekah kepada makhluknya Allah Ta'ala yang lainnya. Oke, lek iso dikasihkan sama orang, kasihkan orang. Kalau enggak bisa kasihkan ke hewan. Kalau enggak bisa juga ke hewan yang memang kayak semacam ayam dan lain sebagainya, ya sudah, kasihkan kepada makhluknya Allah Ta'ala yang lainnya yang sekiranya masih bisa mengkonsumsi makanan ini. Oke, nanti jangan dibuang, pokoknya dibuang jangan. Oke, kasihkan kepada sesuatu at-ayyutah ini. Jadi ngasih makan orang. Setelah itu wasan lubile di benasu lihat. Jadi kan amaliyah kita itu bangun malam. Di saat banyak orang tidur, kita bermunajat sama Allah Ta'ala. Ya, makanya dulu ketika di pondok itu, Bu, ya, meskipun kita lagi haid, ya, meskipun kita lagi haid, tetap disuruh untuk bangun malam. Setidaknya kalau misalkan jenengan belum mampu bangun, setelah itu sholat, baca Quran dan lain sebagainya, setidaknya kita itu nyempatkan untuk bangun, setelah itu ngucap ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Ini katanya guru saya sebagai bentuk kita itu menjawabi apa yang Allah Ta'ala gaungkan di sepertiga malam yang terakhir. Kan di hadis itu dikatakan kalau sudah masuk sepertiga malam yang terakhir, Allah Ta'ala turun ke langit yang paling dekat sama dunia. Setelah itu mengatakan hal min sa'il, hal min mustaghfir, hal min ta'ib. Ada yang taubat apa enggak, ada yang istighfar apa enggak, ada yang minta apa enggak. Oke, nanti tak kasih semuanya. Nah, minimal kita itu jawabin ana ya Allah. Ya, apa ada yang minta, saya ya Allah. Ada yang taubat, saya ya Allah. Ada yang minta ampun, saya ya Allah. Minimal itu ucapkan itu. Oke, jadi bangun saya itu bilang ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah. Saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Oke. Wasallu billahi wan nasnya, katanya Nabi Muhammad, waqta dukhulul jannah bisalam. Kamu akan masuk surga dalam damai. Nggih, karena orang kalau sering mengucapkan salam sama orang, Bu, nggih, ini hatinya dikasih kedamaian sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia nyebarkan kedamaian. Assalamualaikum itu kan artinya salam buat kalian, kedamaian untuk kalian, kesejahteraan untuk kalian. Ini pertama kali yang dapat siapa? Kita. Nggih, kita ngasihkan kedamaian enggak mungkin kita orang enggak damai. Kita ngasih kesejahteraan sama orang enggak mungkin kita enggak sejahtera. Kita ngasih kebaikan sama orang enggak mungkin kita enggak orang bukan orang orang baik. Nggih, kita enggak mungkin kita enggak punya kebaikan di dalam diri kita. Jadi afsyus salam ini sebarkan yang namanya salam. Dikatakan juga Abdullah bin Salam ini, nggih, setelah ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu nyampe di hadapannya Nabi, nggih, Abdullah bin Salam ini namanya Husain bin Salam ini mengatakan seperti ini. Ya Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia masuk Islam di hari pertama kunjungan kedatangannya Nabi di negeri Madinah. Langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu setelah dengar syahadatnya Husain bin Salam ini, Nabi Muhammad mengatakan masmu, nggih, namamu siapa? Nggih, namamu siapa? Maka Husain ini mengatakan Husain bin Salam ya Rasul. Nama saya Husain bin Salam. Maka Rasulullah mengatakan bal Abdullah bin Salam. Ganti namamu jadi Abdullah bin Salam. Maka dia mengatakan na'am bal Abdullah bin Salam. Ya Rasul, tak ganti nama saya sudah enggak bukan Husain lagi tapi Abdullah bin Salam. Setelah itu dikatakan Abdullah bin Salam yang ganti ya, dari Husain bin Salam ganti menjadi Abdullah bin Salam. Sejak saat itu dia pulang dari hadapannya Nabi, pulang ke rumah ngajak istrinya masuk Islam. Ngajak anak-anaknya masuk Islam. Ngajak termasuk bibinya yang sempat marah-marah di bawah pohon itu namanya Khalidah bin Harith, nggih, diajak masuk Islam juga. Jadi akhirnya seluruh keluarganya Abdullah bin Salam ini masuk Islam semuanya. Tapi sama Abdullah suruh nutupi keislamannya. Jangan kasih tahu siapa-siapa sampai aku mengizinkan kalian. Nggih. Dapat berapa hari setelah semua keluarganya masuk Islam, dia ngadep lagi sama Nabi Muhammad. Nggih, ngadep lagi sama Rasulullah menceritakan ya Rasul, inna ahlal yahud, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu qaumun batil. Nggih, satu kaum yang keras kepala, penuh dengan kebatilan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan keburukan yang ada pada diri mereka. Tapi saya bisa ya Rasul nyambungkan jenengan sama orang-orang
Yahudi. Istilahnya difasilitasi sama Abdullah bin Salam ini untuk berdakwah kepada orang Yahudi. Akhirnya bikin perjanjian, bikin janji ketemuan antara Nabi Muhammad sama orang-orang Yahudi. Gitu. Akhirnya Rasulullah hadir di situ, ngomong sama orang-orang Yahudi, nerangkan tentang agama Islam. Gitu. Nerangkan tentang Allah, nerangkan tentang surga, nerangkan tentang rukun Islam, rukun iman dan lain sebagainya. Abdullah bin Salamnya delik di satu kamar. Gitu. Tapi tetap kedengeran apa yang dibicarakan antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi tersebut. Gitu. Sampai katanya Nabi Muhammad, sampai Rasulullah ini capek jelasin ke mereka, tetap gak ada satupun di antara mereka yang masuk Islam. Oke, nanti dijelasin seperti apapun gak ada yang masuk Islam. Di akhir Rasulullah ngasih pertanyaan kepada mereka, nanya ke mereka ini, hal araftum Husain bin Salam, apakah kalian tahu tentang Husain bin Salam? Ini kan pendetanya Yahudi. Oke, istilahnya ustate lah, kalau orang kita ngomongnya ustadznya orang Yahudi. Oke, ini orang ketuanya orang Yahudi. Hal araftum Husain bin Salam, apakah kalian tahu tentang Husain bin Salam? Katanya mereka, nah ya mesti kita semuanya tahu. Huwa sayyiduna ibnu sayyiduna wa huwa alimuna wa huwa habruna ibnu alimina wa ibnu habrina. Katanya mereka, oh dia itu ketuanya kami, orang baiknya kami, alimnya kami, pendetanya kami. Bukan cuma itu, bapak iyo wong api, bapak iyo wong alim, pokoknya dipuji-puji seperti itu. Oke. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, apa kalian kalau misalkan dia masuk ke dalam agama Islam, apa kalian mau ngikuti dia untuk masuk ke dalam agama Islam? Katanya mereka, enggak mungkin itu, enggak mungkin, dia itu lo pendeta, dia itu lo orang yang paling ngerti di antara kita, enggak mungkin dia akan masuk ke dalam agama Islam. Maka dikatakan ketika mereka jawab seperti itu, Abdullah bin Salam langsung keluar dari kamar. Setelah itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah wa annahu abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan ini yang ada di hadapan kalian ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah nabiku dan dia adalah hambanya Allah. Gini, langsung orang-orang Yahudi itu semuanya mengatakan anta syarruna wa ibnu syarrina, kamu orang paling buruk di antara kami, anaknya orang paling buruk, kamu orang paling bodoh, anaknya orang bodoh, kamu orang enggak ngerti, anaknya orang enggak ngerti. Gini, bahkan sampai katanya Abdullah bin Salam, enggak ada satu aib pun yang ada di yang bisa mereka ucapkan untuk diriku kecuali mereka ucapkan, dicaci, dimaki, dielek-elek. Gini, maka langsung nengok kepada Rasulullah, ya Rasul, jenengan lihat sendiri ini orang-orang Yahudi ini orang-orang bebel, orang-orang keras kepala, orang-orang yang enggak mau, istilahnya nolak kebenaran itu bukan karena enggak melihat kebenaran itu, tapi karena mereka enggak menginginkan kebaikan tersebut. Gini, enggak menginginkan kebaikan tersebut. Jadi ini wa qul la'allahu lam yasma'u la'allahu radda falam asma'hu. Jadi kalau kedengeran orang mengucapkan salam, ya kalau kedengeran orang, ya kalau kita mengucapkan salam sama orang enggak dibalas, Bu. Nggih, wis siap dipikirkan dua ini aja. Nggih. Dia enggak dengar salamnya kita, atau dia membalas salamnya kita tapi kita yang enggak dengar. Nggih, kita enggak dengar. Terus enggak usah nerka-nerka yang lainnya. Setelah itu Habib Abdullah juga mengatakan wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Kalau kamu mau masuk rumah, nggih, kalau kamu masuk ke dalam rumahmu, tetap ucapkan salam kepada orang yang ada di rumahmu. Wa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fihi ahad, faqul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau kamu masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam satu rumah dan enggak ada orang di dalam ruangan tersebut, nggih, tetap ucapkan salam dengan kalimat assalamu alayka wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam untuk kami dan salam untuk hamba Allah Ta'ala yang saleh yang lainnya. Ya, jadi salam itu meskipun di tempat yang kosong, ucapkan salam. Ya, seperti perkataannya Nabi kepada Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik umur 7 tahun masih kecil, sama Nabi Muhammad dikatakan, wahai Anas bin Malik, idza dakhaltal bait fasallim ala ahli baitik. Kalau kamu pulang ke rumah, ucapkan salam untuk keluargamu. Nggih, ucapkan salam untuk keluargamu, takun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Itu akan jadi berkah untuk kamu dan untuk keluargamu. Jadi ada
harus tentang ada orang yang mau yang kita ucapkan untuk mereka, enggak. Bahkan di tempat kosong pun juga kita ucapkan. Karena bahkan pertama kali hal yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Adam, Nabi Adam itu begitu diciptakan sama Allah Ta'ala, sudah sempurna penciptaannya, ditiupkan ruh ke dalamnya, pertama yang diperintahkan sama Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Adam, ya Adam, idham, idham, fasallim ala ha'ula'in nafar minal malaika. Wahai Adam, pergi kamu, pergi kamu ke tempat itu, ucapkan salam kepada rombongan malaikat yang ada di situ. Ucapkan salam kepada malaikat yang ada di sini. Jadi pertama yang diperintahkan sama Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, ucapkan salam. Maka dikatakan Nabi Adam ucapkan salam kepada para malaikat, assalamualaikum. Dijawab sama para malaikat, waalaikumsalam warahmah. Waalaikumsalam warahmah. Jadi di Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum, dijawabi dua. Waalaikumsalam warahmah. Salam dan juga rahmat untuk diri. Setelah itu wa idza laqita musliman fajdai an tabda bisalam qabla ay yusallim alaik. Dan kalau kamu ketemu sama orang muslim, maka usahakan untuk kamu yang memulai salam tersebut. Jangan nungguin orang ucapin salam ke kita, tapi kita yang mulai salam kepada orang tersebut. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Nabi Muhammad mengatakan idza laqiyal muslim al muslim fa ayyuhuma yabda bisalam. Ketika ada yang nanya sama Nabi, kalau orang muslim ketemu sama muslim yang lainnya, siapa yang harusnya mengucapkan salam ya Rasul? Siapa yang harusnya mengucapkan salam? Fa ayyuhuma yabda bisalam. Qala aulahuma billah. Terserah. Maksudnya gini, Nabi Muhammad mengatakan yang memulai salam adalah orang yang paling afdol di sisi Allah. Mereka orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang pertama kali mengucapkan salam di antara kedua orang tersebut. Setelah itu wafil hadis, di hadis yang lain Rasulullah mengatakan yusallimur raqib 'alal mashi wal qa'im 'alal qa'id was-saghir 'alal kabir wal qalil 'alal katsir. Ini untuk aturannya, tartibnya orang salam. Kalau masalah yang ketemuan siapa yang mulai dulu, yang paling baik adalah yang memulai duluan untuk mengucapkan salam. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan orang yang mengucapkan salam, dia akan dibangunkan sama Allah Ta'ala rumah di surga. Karena yang mulai salam itu dibangunkan rumah di dalam surga. Sayyidina Umar pernah merasa baper lah gampangnya bahasanya. Pernah ada rasa tidak enak di dalam hatinya karena setiap kali ketemu sama Sayyidina Abu Bakar, nggak pernah Sayyidina Abu Bakar ini mengucapkan salam duluan kepada Sayyidina Umar. Nggak pernah mengucapkan memulai salam duluan, tapi mesti nunggu Sayyidina Umar yang mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Umar ngadu sama Rasul, ya Rasul, Abu Bakar itu loh nggak pernah mengucapkan salam duluan. Panggil aku wae sing ucapne salam duluan. Dia enggak mau mengucapkan salam duluan kepada diriku. Maka di situ, tapi di hadapannya Nabi, di depannya Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah langsung nanya sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, benar apa yang diucapkan sama Umar? Katanya kamu enggak pernah mengucapkan salam duluan, mesti Sayyidina Umar yang mengucapkan salam duluan. Katanya Sayyidina Abu Bakar, benar ya Rasul. Benar ya Rasul. Saya memang enggak pernah mengucapkan salam duluan, saya nunggu Umar yang mengucapkan salam. Kenapa kok seperti itu? Saya dengar jenengan bilang kalau orang memulai mengucapkan salam, Allah Ta'ala bangunkan rumah di dalam surga. Saya pengen rumahnya Umar ini banyak di surga ya Rasul. Saya pengen rumahnya Umar ini banyak di dalam surga. Ini saking pengennya para sahabat itu menyelamatkan sahabat yang lainnya, pengen bareng-bareng masuk ke dalam surga, pengen bareng-bareng berada di dalam surga, sampai masalah pahala ini lah iso dihadiah nih untuk sahabat yang lainnya. Jadi beliau, alasannya beliau enggak mau mengucapkan salam duluan adalah biar Sayyidina Umar ini banyak rumahnya di dalam surga. Ini saking dekatnya, saking indahnya muamalahnya para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tartibnya, yusallimur raqib 'alal mashi, orang yang naik kendaraan sebaiknya
dia yang mulai salam kepada mereka yang jalan. Nggih. Jadi kalau jenengan naik sepeda atau naik motor atau naik mobil, nggih, kalau naik mobil, nah ini kalau kelihatan ada orang di jalan itu, nggih, kita yang mengucapkan salam kepada mereka. Ar-raqib 'alal mashi. Nggih, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada mereka yang enggak naik kendaraan, yang jalan atau yang lagi duduk di tempat tersebut. Nggih. Setelah itu wal qa'im 'alal qa'id, yang berdiri ngucap untuk yang duduk. Nggih, yang berdiri ngucap untuk yang duduk. Was-saghir 'alal kabir, yang kecil yang muda ngucap untuk orang yang lebih tua. Nggih, yang muda ngucap untuk yang lebih tua. Wal qalil 'alal kathir, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan kelihatan ada orang rombongan, ngoten, ya kita sendirian, kita yang mengucapkan salam ke mereka. Ya, kita yang mengucapkan salam ke mereka. Ini tentang urutannya, nggih. Katanya Nabi, "Yusallimu raqim 'alal mashi wal qa'im 'alal qa'id was-saghir 'alal kabir wal qalil 'alal katsir." Empat ini, nggih. Yang naik kendaraan mengucap salam ke yang jalan. Oke. Yang berdiri mengucap salam ke yang duduk. Yang kecil mengucap salam ke yang lebih tua. Yang sedikit mengucap salam kepada yang banyak. Walaikum tashmitil atas ida hamida fa illam yahmad fa dzakkirhu biqaulika alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.